Kang Gundul ikutan panen. Langsung bisa nyambel ini. Welcome back to channel. Bienvenida a mi canal. Berjumpa lagi bersama saya Dona Bayu dan Cinta. Ini Majose. Majose, bagaimana kabarnya kumaha? Oi, Kang Gundul di belakang ternyata dia nongol. Bagaimana kabarnya kumaha Damang? Nah, di vlog kali ini teman-teman, kita mau apa, Dede? Mau apa? Cinta udah bawa ke keranjang nih. Mau apa, Dede? What you will do today? Chili. Chili cabe. Ada yang mau chili. Kita mau panen perdana cabe, teman-teman. Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan selamat ulang tahun ya buat Mas Amir, suaminya Galeri Tata. Selamat ulang tahunnya, Mas ya. Semoga sehat-sehat aja, panjang umur, dimurahkan rezekinya, dan selalu bahagia dengan keluarga tercinta ya. Dan juga satu lagi aku mau salam-salam buat Sri Yanti dari Jakarta Utara. Bagaimana sih kabarnya? Semoga sehat aja ya. Jangan stejung keseruan panen cabe kita ya. Ini yang mau dipanen ya teman-teman. Tuh. Jadi nanti anak-anak yang biar manen. Cuman hanya beberapa tangkai aja ya, nggak semuanya merah gitu, masih belum merah semua tuh. Masih agak lambat hari ini, tahun ini ya. Cuma beberapa aja, tapi nggak apa-apa lah ya. Lumayan, yang penting. Dan ini cabai rawitnya masih ini ya teman-teman. Nah ini namanya cabai rawit nih. Banyak sih buahnya, cuman masih pada hijau. Tuh, ini juga. Ya mudah-mudahan lah 2 mingguan lagi bisa merah-merah ya. Cuma ini merahnya itu ini ya, satu-satu gitu, nggak langsung brak gitu loh. Lucu ya. Ini juga masih pada hijau nih. Banyak sih cabenya, cuman ya gitu masih pada hijau. Nah ini juga lucu cabenya ya, buntet-buntet. Tuh banyak sih sebenarnya, cuman enggak ini belum pada merah. Tuh ini juga cabe keriting, ada 3 tangkai kalau enggak salah cabe keritingnya. Ini lemon-lemonku juga udah pada, kayaknya ini bulan Oktober atau biasanya gede-gedenya, kuningnya gitu loh dipanennya itu kalau udah musim dingin biasanya kalau lemon. Nah ini serai juga sudah ini ya, yang kemarin aku panen terus yang ininya anaknya sudah pada keluar juga tuh, banyak banget, lihat tuh. Ini juga masih harus dipanen ini, yang gedenya biar tumbuh, yang kecil-kecilnya biar tumbuh sehat ya. Nah, udah pada tuh, udah pada itu ya. Oke, okay, anak-anak, kita panen ya. Let's go. Panen. Biar anak-anak yang panen aja ya. Gimana coba? Teteh ambil itunya dong, sayang. Tuh, itunya ambil keranjang buat kamu. Si. Cinta lo boleh masuk. Nah, Cinta sana. Oke, okay. Ayo dipanen pelan-pelan dong, sayang. Tuh kita panen pernah. No, gini cinta sebentar. Aduh Cinta mah ini bikin bentar gini. Tuh lihat mama. Nah. Klik. Ya sta. Cinta ke bestia. Pintar anak mami. Terus itu aja semuanya, Dede. Terus ini aja. Cinta primero aja. Pelan-pelan ya. Dan... Anak bule lagi panen panen. Dede itu mah jangan sayang, soalnya roh nak Cinta yang hijau malah dipetikin dia mah. Ayo
solo rojo, no pasa nada, cariño, solo rojo, ma. Aquí. Ven, sayang. Venga. Solo rojo, solo más fuerte. Tete, ajarin adeknya dong. Yo te echa tu, du. Ah, mira, cinta. Va, te señal. Mira, cinta. Aquí, ¿vale? Haces así, con los dedos haces. Haces así, cinta, mira el tete. Cangundo, ma. Ikutan panen. Papá, toma esto. Toma esto. Tía, bien calquera. Vale, el papá esto. Papá, tú la bolsa grande. Corre. No, yo lo pongo en la mano y luego lo cojo así. Y después lo va a poner en esa bolsa. Oh, cinta. Es que muy grande. Seru ya, tiga orang aja panen cabenya, seru loh. Nah, Mas ya? Finish? No, eso no, let's deja para rojo. Pelan-pelan dong, pelan-pelan. Oh, itu apa itu, Cin? No pasa nada, cariño. Pelan-pelan, dete, deja tu hermana. Saya deja tu hermana. Oke, no pasa res, cariño. Coba, gimana? Mana panennya? Poco a poco. Plak pariba. Cinta, toma. Corre, ayuda al tete, cinta. Coge esta. Toma. Ya está. Eso no, déjalo, cariño. Eso no, no rojo todavía. Aquí. Mira. Sí, este año muy poco. Acá hay una. Ya tú. Lumayan ya panen perdana kita. Di sini masih ada Dede, lihat. Tidak apa-apa. Ah, kita minum ya. Pelan-pelan ya, Nak ya. Pelan-pelan, Kak. Sayang. Uy, berapa? Cin. Jangan dirusakin cabenya dong, sayang. Pokoknya kamu mau dipites. Nih. Estas son diferentes, ¿no? Sí, sí, estas son como... ¿Está mamá? Sí, poco a poco. Yeah. Oh, gede, gede. Iya, toma. Cinta. Toma. Cinta, corre, que se me da. Cinta. Ini si Cinta, lihat. Yang hijaunya di petik, ya, mama. Ahí tenés algo, papá. Nah, kita juga mau panen ini tuh, ada input satu lagi matang juga ya, teman-teman. Ya ampun. Tuh, matang lagi ini juga ada satu. Oh iya, teman-teman, aku mau iniin daun ininya ya, mau aku panen juga nih daun ini bagian ya. Aku bikin sambal daun pare. Sayang, cinta, damelah keranjang, dek. Ya, dek. Cinta, kasih mama. Cinta, damelah. Kasih mama sini. Soalnya mama mau manen ini. Ya, ini.
juga enak ya teman-teman. Enseñalo papá, how many you get chili? A ver. Eso a mí me lo han dicho. Mamá, yo quiero contigo. ¿Sal? Si pule, se mudar. Ya un da un al. ¿Es para más? Está bueno, ¿eh? ¿Pero para qué? ¿Para hacerte o para qué? Para hacer cocina. Ah, para cocinar. Sí, ¿qué? 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 Katanya dicampur sama dadar telur enak, jadi aku mau nyoba. Mau ngambil yang mudanya ya. Ambil yang hijau-hijaunya aja. Coba. Mama. Hele. Cinta. Kesini. Nah, sini kan banyak nih yang hijau-hijau nih. Sini deh. Kita sini sayang. Kita ngunder daun paria. Paria. Cinta. Cinta. ¿Qué? Hola. Cabenya cuma sedikit yang merah ya teman-teman tahun ini. Ini banget jelek. Mana lagi deh. Mana lagi? Ayo. Ini agak enggak nih. A ver. Suamiku takut ini pedas atau daun ini. Enggak sayang, enggak pedas. No pedas. Pedas. No pedos. ¿Cómo está? No pedos, ¿verdad? Nah, dedes
sini, Cie. Jose. Mama. Not yet, ini not yet. Nah, ini yang kangkung kemarin itu, teman-teman, ya. Ternyata dia tumbuh lagi. Kenapa? Aku pikir enggak tumbuh ini. Mama. Sinyalnya tumbuh. Ini enggak usah, sayang, ini enggak usah. Enggak usah deh. Tuh, dapat segini ininya ya, bisa dibikin sambal, nanti bikin sambal enak banget. Tuh, daun parenya juga banyak. Lumayan ya. Nih, langsung bisa nyambel ini. Lihat tuh hasil panen perdana kita cabenya tuh, lihat tuh lumayan ada daun-daunan segala nih ya, hijau-hijau nih, ada daun cabe, ada daun pare juga. Nah, rencananya ini aku mau bikin dadar telur. Waktu itu ada salah satu subscriberku katanya coba pakai daun cabe gitu ya. Jadi aku mau nyoba nanti bagaimana rasanya, dan juga ini aku mau dibikin sambal daun pare, teman-teman. Harusnya sih pakai daun ini ya, daun pepaya, berhubung aku nggak punya pepaya, jadi pakai ini aja juga dicoba enak enggaknya ya. Kita bikin eksperimen. Ya, dan juga ini ada dua pare. Tuh, lumayannya buat lalapannya, buat coel, dan juga ini lumayan tuh cabenya. Cabenya tuh. Ya udah ya, teman-teman. Aku pamit aja dulu ya. Ini Miss Rempong udah mulai rempong ya. Jadi sampai ketemu di next video aja. Sampai jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Pencet tombol loncengnya biar kalian tahu notifikasi terbaru dari video saya. Hasta luego. Hatur nuhun. Hatur nuhun.